kejadian di Tamrin, jujur aja seharusnya saya mati. Kalau secara medis, kalau lihat itu kan ada bom dekat saya, yang ini kan ini semua hancur. Ini kaki sepnya, itu saya bisa lihat sepnya tulang, karena saya bisa bom. Saya masih sadar, saya lihat tulang, karena tindak cepat dari kepolisian Indonesia itu, saya selamat. Nah, kawat kedua saya operasi selama 12 jam. Saat operasi itu, dokter yang memimpin datang istri saya, dia bilang, ini ibu suaminya, kenapa kok? Karena dia bilang, dia punya jantung tetap stabil. Jadi saya banyak orang yang latihan, nah ya, menurut beliau itu yang membuat perbedaan. Proses kemudian dia sangat cepat. Terus dia bilang, ya juga, ini kelihatannya kamu sangat fit, you're very good fitness, olahraga banyak. It's the fitness that makes you survive. Fitness melamatkan hidup saya. Hari demi hari, telepon dengan fisioterapisnya itu just di treadmill dulu. Oh. Jadi saya lihat perkembangannya di mesin treadmill, akhirnya perkembangannya jauh. Kita mulai dengan program lagi. Jadi selalu merasa trauma banget. Bahkan mau keluar aja, dia pikir ini ada bom lagi. Ternyata begitu dia masuk di fitness first lagi, ketemu dengan orang lain, itu pelan-pelan hilang traumatik, stresnya. Mengembalikan fisik dan kemampuannya lagi lewat fitness. Tapi intinya ya, olahraga is part of your life.